Ciamik Timnas Indonesia dalam mengalahkan Thailand di SEA Games 2023 tidak terlepas dari peran kiper Hernando Ari. Keluarga Hernando bersorak saat melihat kiper tim Merah Putih itu berhasil membekuk tim Gajah Putih. Keluarga Hernando Ari menggelar nonton bareng di rumah Jalan Wana Mukti RT2 RW1 Kelurahan Sambiroto Semarang. Seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tengah untuk memberi dukungan kepada kiper tim Garuda ini. Yel-yel dukungan hingga sorak-sorai terdengar riuh hingga soto yang disajikan tak tersentuh. Suasana menegangkan pun terasa saat kiper bernomor punggung 20 ini terancam oleh serangan tim Thailand. Emosi yang tertahan akhirnya berakhir dengan sorak gembira saat gol akhir dilesatkan Beckham Putra. Dan medali emas pun berhasil diboyong tim Indonesia setelah penantian 32 tahun. Kalau tetangga sekitar saya rasa juga mendukung ya Mas, banyak yang support. Kalau lewat pagi itu ada Mbak main Vietnatiman malam. Gih Pak, menang gih Mbak. Selalu seperti itu. Alhamdulillah, dan kita ucapin semangat, tambahin semangat gitu buat nanti. Nonton bareng di rumah Hernando saat tampil bersama Timnas Indonesia merupakan tradisi keluarga. Namun kali ini berbeda, nonton bareng laga Hernando di SEA Games 2023 tanpa disaksikan Ibu Hernando Ari yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.